Ya, saat ini saya sedang berada di SMKN 2 Amontai dan ini adalah ruangan untuk melakukan ANBK yaitu Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi, di mana sebelumnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melakukan geladi sebanyak 2 kali bagi siswa untuk tingkat SMA, di mana soal-soal yang diajukan kepada siswa juga merupakan sebagai landasan penilaian dari sekolah dan juga aktivitas kegiatan belajar mengajar secara daring. Ya Pak, hari ini kan dilaksanakan ANBK ya Pak ya di SMKN 2 Amontai gitu Pak. Yang sebelumnya juga sudah mengikuti geladi bersih ya. Persiapannya seperti apa Pak? Jadi yang kami siapkan ini kliennya, komputernya, karena kita di sini memakainya bukan seperti sekolah yang lain, kan semi online, kami sini full online. Full online. Jadi betul-betul jaringan yang kita sementara kita off-kan dulu, khusus untuk 2 ruangan aja. Ada berapa unit komputer Pak yang disiapkan? Kalau untuk dari segi peserta ada 45 unit, teman nggak sampai, hanya 50%-nya aja yang digunakan. Jumlah siswa yang mengikuti ini kan dari kelas 11 saja ya Pak ya? Kelas 11 saja, totalnya 45 dan 5 cadangan. 45 orang? 5 orang lagi cadangan, jadi terdaftar itu 50 orang dari data Kodim. Dilaksanakan berapa hari Pak ini Pak? Mulai hari Senin gelombang pertama, Senin Selasa, terus hari Rabu Kamis gelombang kedua. Sebelumnya siswa juga diberikan pengetahuan ya Pak tentang kisi-kisinya gitu Pak? Enggak ada kisi-kisinya untuk yang ini, untuk literasi apa AKM ini itu emang enggak usah dipersiapkan sebetulnya. Jadi ini kemampuan dasar siswanya. Kemampuan jadi, dasar. Jadi semua yang ada di sini soal-soalnya itu sudah pasti pernah didapatkan mulai SD sampai SMP, jadi ini cuma mengetes kemampuan dasarnya aja. Jadi seperti yang dibilang Pak Menteri itu nggak perlu dipersiapkan secara khusus, soalnya yang dilihat nanti hasilnya seberapa dasarnya real, nggak perlu disiapkan. Ya Pak, sejauh ini Pak dari pagi tadi hingga pelaksanaan sekarang apakah ada kendala Pak? Alhamdulillah lancar, jadi ini jaringan internet. Kalau pada saat geladi bersih kemarin itu terkendalanya pada saat hari kedua itu numerasi itu banyak soal yang keluar itu gambar, jadinya internetnya agak sedikit berat lama. Tapi yang ini numerasi mulai sesi pertama sampai saat ini nggak ada kendala sama sekali, lancar aja. Berapa jam Pak untuk satu kali sesi itu Pak mereka Pak? 120 menit. 120 menit. Kemarin tuh ada di sekolah lain Pak, kendalanya itu servernya ada down gitu Pak. Kalau di SMK 2 sendiri? Kalau pada saat yang pertama server pusat yang down. Oh iya, pusat yang down, yang waktu geladi. Tapi geladi bersih habis itu, geladi bersih yang terakhir ini sudah diperbaiki semua. Jadi tinggal jaringan di sekolah masing-masing. Oh iya. Gitu. Kemarin tuh juga ada yang soal berulang katanya Pak. Ini tidak ditemukan ya Pak ya? Enggak, enggak ada. Lancar semuanya berarti ya Pak? Ya, ini adalah suasana pelaksanaan ANBK untuk di ruangan kedua yang ada di SMKN 2 Amontai. Ya, pelaksanaan ANBK di SMKN 2 Amontai juga memenuhi protokol kesehatan di mana seluruh siswa juga diwajibkan untuk mengenakan masker dan dari tiap unit komputer juga diberikan pembatas plastik sehingga adanya jarak dari satu siswa dengan siswa lainnya.